Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Esadam. Di sini Esadam akan bergabung meluncur langsung dengan radio RS yang ada untuk Anda. Sebentar lagi kita akan mengudara. Tanpa pola, salam hangat seluruh para pendengar setia, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia dan termasuk Jakarta, Jakarta Selatan, di mana adanya radio RS yang ada untuk Anda. Di sini kami, saya pribadi Bung CP selaku pembawa acara radio RS yang ada dengan acara tanya jawab, gaduh-gaduh seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh untuk Anda. Terbaulah salam hangat selalu untuk seluruh negara-negara tangga kita, baik Malaysia, Korea, China, Jepang, Italia, Singapura, termasuk Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, Abu Dhabi, termasuk seluruh negara-negara tetangga kita yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku penanggung jawab pembawa acara adanya Radio RS yang ada untuk Anda akan segera meluncurkan beberapa atensi yang masuk di meja Radio RS yang ada untuk Anda. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara tetangga kita. Mari kita simak sama-sama atensi yang akan saya bacakan. Saya pribadi Bung Cipri atas nama penanggung jawab Radio RS yang ada untuk Anda semua. Atensi yang pertama yaitu saudara Adil dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Cipri. Saya Adril dari Malaysia. Alhamdulillah, saya baru ingat nih. Padahal saya sudah cukup lama nih, beberapa minggu yang lalu mendengarkan acara Anda. Benar-benar saya menyukai adanya Anda. Karena saya memang banyak perlu yang dibicarakan untuk sharing-sharing adanya ya. Baik seputar dunia lain maupun pengobatan. Ini benar-benar riwayat yang bagus. Tidak ada channel yang lain kecuali Anda. Keunikannya dan banyak membantu banyak orang. Begini Bung Jebri. Saya Adril dari Malaysia. Biasa bisnis ke Indonesia. Memang kebetulan saya itu waktu saya buka YouTube itu ada di Indonesia. Sekarang posisi saya sebelum saya mengirimkan atensi, satu hari sebelumnya saya bikin atensi, lantas saya langsung singgah kembali ke Malaysia. Kebetulan memang bisnis ya. Nanti mungkin beberapa hari kemudian atau seminggu saya balik lagi ke Indonesia. Jadi menurut riwayat, sebetulnya sudah cukup lama nih, 3 bulan yang lalu. Di rumah saya, Bung Jibri. Pada saat malam hari, malam Jumat Kliwon. Kebetulan rumah saya kan jauh dari tetangga nih. Lingkungannya kebun-kebun rindang lah. Pokoknya dibiarkan begitu aja subur. Seperti kayak hutan belantara. Di saat saya lagi santai. Menikmati udara malam ya di rumah saya, kebetulan rumah itu mengkipati cuma saya aja, kalau saya nggak lihat sepi, nggak ada siapa-siapa. Pada saat saya kembali dari Indonesia ke Malaysia, ceritanya saya akan kepingin menikmati udara segar nih di lingkup rumah. Saya duduk di salah satu pohon, memang setiap pohon-pohon yang bagus. Saya bikin tempat duduk yang bagus buat sambil nyantai. Itu kalau ada kawan-kawan datang juga enak seperti itu.
biasa saya duduk. Gimana adanya tempat duduk di bawah pohon. Nah, kebetulan waktu itu cuaca bagus ya. Sambil menikmati udara malam, saya ngopi, saya ngerokok. Tiba-tiba ada sesuatu makhluk hitam di sebelah pohon yang ada di mana adanya saya duduk. Gak kudu tinggi di bawah pohon, Bung Cipri. Memang di situ kebetulan agak gelap. Lampunya kan hanya seputar dari sekitar itu saja. Saya amati, saya cuma bergumam. Masa iya? Seumur-umur saya punya rumah di sini, kok baru kali ini ada sesuatu yang aneh. Dia bergerak, bergerak di bawah pohon aja, nggak bergerak kemana-mana. Duduk, berdiri, duduk tinggi hitam, begitu Bung Jepri. Lantas saya sebisa-bisanya membaca apa saja. Pertama saya baca surat Al-Fatihah, terus saya baca ayat kursi. Lama-lama dia menghilang. Tiba-tiba begitu saya diam, nongol lagi, tapi di salah satu pohon yang lainnya agak jauh dari situ, masih tanah saya. Pada saat saya lagi asik lagi, ngopi lagi, muncul itu dia. Ada beberapa pohon yang di agak jauh sana. Dia bergerak, berjalan, zigzag, kadang cepat, kayak kilat, cacat, zigzag. Sementara pohon tersebut bersedia berdiri. Nah, disitulah saya sering menyaksikan sejak hari selama saya di Malaysia. Lantas siapa sebenarnya itu Bung Cipri? Mohon pencerahannya Bung Cipri dan solusinya seperti apa supaya makhluk tersebut tidak muncul lagi di lingkup kami. Saya terus merasa khawatir Bung Cipri. Kadang-kadang kan keluarga saya pada ngumpul di situ kalau lagi pada libur besar nih. Yang dikhawatirkan mereka datang terus bermalam. Makhluk itu belum diusir, benar-benar membahayakan ibu Jepri. Mohon solusinya seperti apa ibu Jepri? Terima kasih atas timotnya, atas saya. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Adriel yang ada di Malaysia ya. Bisnisnya bolak-balik Indonesia Malaysia. Selamat bergabung. Terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda. Gimana adanya Radio RS yang ada untuk kembali kepada problema saudara Adril. Yang pasti ini karena biodata Anda lengkap, langsung saya jawab dengan lugas dan detail ya. Jadi dengan adanya biodata Anda, saya akan mudah mengoreksi deteksi jarak jauh di salah satu di mana Anda kedapatan melihat sosok hitam tinggi besar. Selama itu Anda tidak pernah cakap-cakap dengan dia, hanya diperlihatkan saja seperti itu ya. Itu salah satu penghuni di lingkup tanah Anda, yaitu tidak lepas dari bangsa jin. Tadi Anda mengatakan setelah saya melihat sesuatu, saya membacakan surat Al-Fatihah, termasuk ayat kursi, dia langsung menghilang, tiba-tiba pindah jauh setelah Anda diam, Anda melihatnya lagi. Itulah salah satu contoh bahwasanya segala sesuatu yang gaib, apabila hamba Allah selalu ingat kepada Allah, baca-baca apalah hal seperti yang Anda bicarakan, dia akan menjauh dan menjauh. Anda diam, dia muncul lagi, tapi tidak berani mendekati Anda. Tentu saja, kalau seandainya Anda memang ada kesempatan, coba Anda wasilah ya. Baca surat Al-Fatihah hingga sampai anas, masuk tahlilah diawali. Baca surat Yasin di rumah Anda dan memohon kepada
Lantas Anda merasa khawatir dengan keluarganya apabila suatu saat hadir, apalagi bermalam ya, yang dikhawatirkan akan tidak nyaman mengganggu mereka. Barangkali kalau cuma hanya Anda yang melihat, kalau misalnya keluarga Anda hadir dan bermalam dan diperlihatkan, membuat mereka akan jera dan trauma. Jadi mumpung belum terlambat, saudara Adril, seyogianya Anda berusaha ikhtiar, nyari orang pintar, katakanlah usaha atau kiai yang ada di sana ya. Kalau memang Anda merasa sungkan dan malas untuk menghubungi mereka di lingkup Anda, saya juga bersedia pintu terbuka buat siapapun, termasuk orang-orang yang aktif. Gimana adanya para pendengar, para penggemar setia, di mana adanya radio RS yang ada di channel ya, saya dipersilakan Anda membuat janji melalui WA atau telepon. Apabila telepon saya tidak mengangkat berarti saya punya hajat, Anda cukup memberikan satu pesan, nanti saya akan jawab langsung ya setelah hajat saya selesai. Demikian saudara Adril yang ada di Malaysia, mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan usahanya bisnis Indonesia Malaysia tentunya ya. Jangan lupa, kalau memang Anda butuh seseorang, kalau memang malas melibatkan orang sana, saya bersedia kita bikin pembuatan perjanjiannya untuk pertemuan kapan dan akan kita lakukan untuk pengusiran seperti itu ya. Di bawah saudara-saudara yang ada di Malaysia, mudah-mudahan ada puas atas pencerahan dan koreksi solusi yang ada dari saya pribadi atas nama Bu Jibri. Terima kasih atas bergabungnya Anda bersama kami di Radio RS yang ada di channel Yasa Dab yang ada. Untuk atasi berikutnya yaitu saudara Andi ada di Jakarta Barat, daerah Grogol ya. Atensinya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam senggol-senggol, salam kenal menjubi. Mudah-mudahan Radio RS tetap jaya mudara, kami suka adanya channel Ayah Sadam dengan Radio RS yang ada lain daripada yang lain. Tidak ada channel yang seperti Anda, banyak dibutuhkan banyak orang, terutama masalah konsultasi sharing-sharing yang berbau mistik termasuk pengobatan jarak jauh. Wah, mantap sekali Bung Jebri. Mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Radio RI. Radio RI tetap jaya mengudara bersama channel ya Sadam adanya. Itu pun saya juga lebih suka lagi. Anda memang menurut punya ide yang cemerlang. Apabila saya keluar kota kemanapun, saya bisa mengikuti melalui jarak jauh melalui YouTube yang ada. Kebetulan saya sebelum keluar kota, saya memang ingat adanya channel tersebut, yaitu Ayah Jadam. Saya punya problem begini, Bu Jadam. Saya kan punya penyakit masalah bawaan nih. Apa betul penyakit bawaan itu tidak bisa ditanggulangi? Masalah diabetes nih, Bu Jibri. Terus terang sih, memang diabetes saya belum berat. Selagi saya kan masih muda nih, jangan sampai berlarut-larut, saya kepingin menyudahi agar cepat sembuh. Kadang-kadang luka keringnya agak susah. Ya, jenisnya sih memang diabetes kering. Mohon solusi pencerahan dari Bu Jibri dan herbalnya seperti apa. Mohon pencerahan dan doanya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Andi yang ada di Jakarta Barat, ya tentunya ada di Grogol ya. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Bahwa saja dengan diabetes bawaan tentu saja bisa ditanggulangi. Bukan berarti tidak bisa diobati. Insya Allah. Atas izin Allah, sebenarnya seberat apapun, insya Allah, Allah akan mengangkat penyakit
Sekitar jam 21.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Bung Andi, coba perhatikan. Anda mengkonsumsi buah, ya, buah pisang, yaitu pisang gepok yang matang, tapi jangan terlalu matang, yang sedang, ya. Kalau bisa, kalau memang diabetesnya sudah cukup lama, ya, setiap mau makan, sebelum makan nasi, Anda utamakan makan pisang gepok dulu satu. Nanti begitu pula setelah pagi makan satu, siangnya makan siang, makan itu dulu satu dulu lagi. Jadi sebelum makan nasi, makan pisang gepok dulu. Begitu pula sore, ya. Nanti malamnya nih mau tidur, sekalipun tidak makan, Anda makan satu kali lagi, ya. Lantas yang kedua, coba Anda rebus akar ilalang satu genggam, 1 meter akar kelapa hijau, ditambah dengan kecil beling, ditambah dengan daun peti kurang lebih 3 lembar. Anda rebus, sebelum Anda rebus cuci bersih dan masak air 300 ml, ya. Setelah dia mendidih, herbal yang telah dicuci bersih Anda masukkan kurang lebih 5-7 menit. Anda angkat, Anda saring, Anda minum. Kalau memang diabetesnya sudah cukup lama, Anda bisa mengkonsumsi sehari 3 kali pagi, siang, dan sore dengan praktek yang sama. Ya, saudara ini mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi herbal dari saya. Saya bantu doanya jarak jauh karena biodata Anda lengkap. Insya Allah, Allah mengangkat penyakit yang Anda miliki. Semoga Anda puas. Dan sekali lagi, terima kasih atas bergabungnya saudara Andi di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara tetangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Waktu jelas untuk mengusung, kami harus turun dari udara. Insya Allah besok kita jumpa lagi, kita sambung lagi dengan acara yang sama. Dengan jauh kedua-dua seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh untuk Anda. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi atas nama pembawa acara, Bung Jebri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.